agar nanti lebih bersemangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan banyak beribadah. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk mempersiapkan bekal hari kematian ya. Dan semoga mereka semua dan kita semuanya husnul khotimah. Yang itu ada berapa Pak? Peserta yang ngaji di sini, ini upacara. Total, ya, yang upacara, yang apa, lagi ikut mengikuti upacara ini sekitar kurang lebih 100. Tak ada persiapan khusus dengan upacara tadi Pak? Iya, luar biasa. Ini pun awal memang ide dari para santri-santriwati juga. Mereka katanya menginginkan memories dulu pada saat dulu pas upacara. Sudah lama nggak upacara, terus pengen upacara. Sampai mereka persiapan, dan beberapa di antara yang petugas-petugas ini juga para santri, mereka kerja bakti, mereka geladi bersih, dan luar biasa perjuangan. Sejak latihannya sejak satu minggu ini sih, satu minggu sebelumnya mereka sudah persiapan. Mungkin ada kesulitan nggak Pak, karena mereka usianya sudah lansia? Iya betul, satunya contoh yang komandan itu, walaupun beliau memang pensiunan polisi, pada saat memimpin upacara masih ada mungkin lupa-lupa begitu. Tapi ya kita ingatkan, terutama lupa-lupa pada saat menyampaikan pesantren apa, kemudian ini tanggal berapa begitu, tahun berapa kadang juga suka terlewat. Tapi ya itulah semangatnya para lansia dan akhirnya terus mau belajar terus. Ini semangat. Upacara padahal usia ibu sudah sepuh gimana? Alhamdulillah, kami saya pribadi sangat bangga dan bahagia sekali karena bisa mengenang masa-masa lampau, kemudian juga bisa lebih menghayati lagi. Mudah-mudahan dengan upacara ini kami bisa lebih bisa mengabdikan diri walaupun dengan usia sisa usia kami yang sudah senja. Insya Allah kami akan berusaha berjuang untuk